Kayak
kelompok berpuluh. Terus ini saya terangin. Nek jenis ditekan nih Ramadan karo siang ini. Di si Ramadan ini. Ramadan itu nama bulan. Ya siang nama ibadah. Ya saksi ini karo kosong ini di si saksi ini. Syahrul Ramadan. Nah baru kutiba alaikumus. Berarti Ramadan ini konekten siangnya dari bulan. Oke. Soalnya nama Rasulullah Muhammad SAW. Sakjuswane niki namung siang ping sono. Namung siang ping sono sebab perintah siang Rasulullah umur 70 sekawan, umur 50 sekawan. 63 mundur berarti semasa Rasulullah Rasulullah mung siang 9 tapi berarti nek dengan ditekoni Ramadan karo siang siapan dhisik Ramadan. Nih, Ramadan nama bulan. Nya siang nama ibadahnya. Baru ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tapi sampe nampun teko dan tetap dibarengi karo Ramadan tapi ora sabar tapi aku nak teko anak aku ya iso jawab. Soalnya Ramadan dibarengi karo nuzulul Quran karo Lailatul Qadar. Mudeng. Jadi jenengan muga-muga pinaringan berkah didoke saka musi dan sedep ngibah dan rasa takon tombo sebelah urusane dewi-dewi. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan agamane napa? Islam. Kitabe napa? Al-Qur'an. Jenengan ndoko endi? Nek jaga Quran ki manut Gusdur ya Allah. Rong ge muni roh ki aku ora lagi nerangke kejaba mun nirake to. Sing mantuk pun nirake sing ora mantuk. Al-Qur'an qadim wa bedane nglebokke mbek nancepke iki apa pancawa.
Mbok ding. Aku kan mikir ngono ya wegah. Kan lagune wegah mungkin. Gustur lho Pak, coba sepeleke. Nggih. Berentan cepat seneng nek sifat dunia nek ayam sifat A ayam apa-apa ana Gustur mboten ngajak santrine kon mbokke Quran jero ngedodo ning kon nancepke bareng tentang cepake supaya Quran teman sendiri dodo ki terus pinanti nih gunan sepeki apa kocoknya ya terlalu sisan baik rangka betul? Rangka gendiro nih kau isani berkibarkan ditandep gitu berarti kan enten pinanti nih lah. Nah supaya Quran teman cenderu nido, do dijeni para menung, salah gede di ngapura do, sobat di disik ke berbusuar, keluar lewat tiga indera, satu lewat mata namanya membaca, barang siapa membaca mesti meli, barang siapa meli, mesti mengi, besok diake, diangkat derah, jadi beri syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah sebab Quran yang kamu baca maksudnya aku. Kulau ora mung matur to, Bu, mung matur to. Nek kowe iso maca Quran, kuwi iso melu pengajian melihat wajah kiai iki dianggap ibadah maksudnya aku. Wis Quran ora maca tidak dan kiai lah kiai tua gaklak apanya omongannya atas suburi bumi sebab ono udah suburi hati sebab ono pengajian berdentan cepake sering-sering pengajian sok ben digulai para kiai dengan gulai kiai masamu berbuat tartis-tartis lorong rombongan ya nek wonten bawi niku ningali napa kewan lah garis miring ketek lah iki tak pepet ke sedan dalam ketek kan? Cak burungin dalam ketek bayang gak? Bayang nah, yang pake aneh dalam ketek mani bayang udah kaya udah bayang kok panah kok panah nanti pake grup ngomong ketek kirung-kurung ketek wis mani bayar malah ketek mbok panah nih mbok kaya kaca. Barek kobol di tangga murah banget cerita malah pengen numpus busan ketek ya mesti aku sebagai kiai meri baik ketek loh kali ini kan apa? Kalau bisa ketek bisa cerita kok dan pengajian kok dibuka pengajian ya ini soh gua harus murah ngerti kok berarti aku baik ketek sih ketek
suci atau tidak kemudian macam para kiai. Kurang itu biasanya para kiai. Begini kan jadinya pesannya kurang betul. Nek semangat sholat, mesti kau ngapalke Al-Fatihah sebelum sholat. Benar tak? Iya. Nek kau sholat kau ngapal Al-Fatihah terus, sing mbok maca piye? Terus kau ngapal tu ngapai kau? Lah mulai kasih dicatet piye? Tapi nek kau ngapal Al-Fatihah kau ora sholat terus buat apa? Kau mbok kula agama niki kon ngapal kesek akeh lakoni nggih. Nggih. Dengan mata namanya membaca, dengan telinga mendengar, dengan mulut mate ngapal. Bayi niku lho. Lahir kok nggo gagon diajari mbok ngrungok, mbok kira bayi nek krungu wong sosone aku ngandani mamah lek kok krungu kok. Bayi diadani gen kenal karo Kanjeng Nabi, maksudnya aku cilik diadani no kelakuan itu. Ndoko Quran dengan mata namanya membaca. Barang siapa membaca mesti melihat. Barang siapa melihat mesti mengi. Nek ora iso maca Quran wong mesti belum mbok kabeh sok teko.